Sebenarnya amal kita ini tak layak pun syurga itu dengan amal kita. Tak layak pun. Eh? Macam mana kita nak sandar pada amal kita? Syurga itu tak layak pun untuk kita mendapatkan. Sehingga ada kisah Nabi sebut, seorang abid, ahli ibadat, eh? Banyak amal ibadat dia, usia dia ratusan tahun, yang ingin masuk syurga Allah dengan amal dia, maka akhirnya ditimbang seluruh amal dia. Salat dia, puasa dia, sedekah dia, zikrullah dia. Ditimbang, tak mampu pun nak bayar nikmat dunia ni. Ha, jadi nikmat dunia yang Tuhan bagi kita ni, apa bayaran dia? Tuhan bagi kita nafas. Tuhan bagi kita nikmat mata. Tuhan bagi kita nikmat telinga. Bukankah dia yang bagi nikmat? Eh? Jadi, masa bila kita bayar, tak ada bayar apa pun. Eh? Sekiranya amal kita ni nak beli syurga, dunia pun tak mampu kita nak bayar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak bersandar pada amal kita tentang akhirat? Ha, sebab itu bersandar pada Allah perkara akhirat. Dan bersandar juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara dunia.